Tak butuh waktu lama bagi YouTuber Ma Eli untuk memiliki tambatan hati kembali setelah resmi bercerai dari Intan Ratna. Kini Ma Eli tengah merajut kasih dengan pemain sepak bola Persija Putri Anggita Oktaviani. Ma Eli saat ditemui di Senayan, Jakarta belum lama ini menceritakan sikap sang kekasih yang membuatnya jatuh hati. Anggita dinilai sebagai sosok perempuan yang humoris. Merasa memiliki banyak kesamaan, Ma Eli mengaku ingin segera membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Meski begitu, Ma Eli sempat tak percaya diri setelah gagal dalam pernikahan sebelumnya, apalagi saat dia diperkenalkan kepada kedua orang tua Anggi. Cocoknya tuh sebenarnya kalau aku lihat nih dia tuh anaknya lucu, sering hibur teman-temannya juga di lokasi bolanya aku lihat. Terus ini kayaknya cocok nih sama gue, ternyata benar cocok. Kita tuh punya banyak kesamaan gitu. Nah, dulu itu gue tentang kesamaannya nih. Kesamaannya ya satunya itu dia suka ngelawak, suka hibur teman-temannya juga, dan aku juga kayak gitu. Jadi enggak hanya aku yang lucu di antara kita, dia juga ngelucu, bikin aku ketawa juga. Jadi saling lempar-lempar jokes kita gitu. Laki komunikasi dengan mantan mungkin kapan sih, Bang? Enggak pernah komunikasi lagi setelah cerai. Jadi, kalau traumatik enggak ada, tapi bawaannya kurang pede ketika dikenalin sama orang tuanya tuh aku kayak, waduh ini gimana nih, aku baru aja bangga. Iya emang bener si Mael mau nikah sama El sama si Anggita. Kapan Bang mau nikah? Pengennya secepatnya, tapi kayaknya ke tahun ini gak mungkin kan. Iya. Apa tadi, balik lagi, gak bikin pede apa Bang? Gak bikin pedenya itu ya aku baru selesai cerai. Baru yang artinya aku orang tua pasti ngelihatnya ini anak udah gagal, tapi lama kelamaan aku ngasih percayaan ke orang tuanya, orang tuanya pun setuju sama aku gitulah. Sulitnya gimana ya? Ya aku memperlihatkan kalau aku tuh serius aja sama Anggi, udah itu udah cukup buat orang tuanya.